Lagi bersama Kompon YouTube. The Tony itu tukang chat, dari Kompon jadi tukang chat. Ini tutorial buat pemula. Cara masang roll chat itu di sekrup aja. Jangan diikat ya. Kalau diikat kadang ininya goyang-goyang. Di sekrup aja. Jadi dia kengker. Tinggal kita masukin aja rollnya. Untuk pemula ya, untuk pemula ngechat plafon tuh yang mau kita chat ini sudah didempul, udah jadi, tinggal belah sana. Ini rollnya, ini rollnya nih. Untuk pemula kalau mau belajar. Oh, cara masuki. Biarin enggak ngegrok-ngegrok, diikat tuh. Tukang kompon jadi tukang chat. Caranya bolongannya terlalu kecil. Oh iya, Han geser steger dulu, Antonian, pojokin sana. Ini rangka trap 4 ya, kerawangan. Yang belah sini pasang kerawangan. Menyesatkan. Yo, lanjut proses pemasangan gipsum. Kan, tar. Lihat di orang dulu. Karton. Tar. Yo, apa yo? Jamin ya. Kan serut serut serut. Ayo lanjut proses pengecetan. Cara untuk pemula ya, badan sama roll jangan gerak, diem aja, yang gerak tangan aja. Mana dulu nih, masing pinggiran dulu, nggak apa-apa. Baru ini roll baru juga ya, apa ya? Hah? Roll baru ini. Iya. Apa ya? Agak seret ya roll baru.
Biasa awal mula ngecek badannya aja tuh yang gerak tuh tangannya yang gerak tangannya bukan badannya maju mundur jangan liatin posisi badannya tuh, yes, tuh. Tangannya aja yang maju, mundur. Iya roll. Padahal udah baru itu roll itu. Lihat posisi badannya ya, diem aja tuh. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pemula bisa ya. Masa nggak bisa? Harus bisa lah belajar. Ini saya lagi nih. Ini saya lagi. Ngamuk deh. Oh, lihat no badannya no. No. Oh. Wow. We have chest. Kadang kan kalau pemula mah ngikutin roll maju orangnya juga mundur ngikutin. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bisa ya, Tony Kompol.